Alhamdulillah sahabat Allah. Ini ada satu lagi. Sahabat tulis lagi sarang dia. Tulis sarang lagi, sarang matang. Oh tu, sahabat. Kecundang. Panjang dia. Assalamualaikum dan selamat tengah hari sahabat-sahabat semua. Okay, hari ni aku ingat nak pergi cari rebah ikut tepi-tepi sungai. Wah, duduk rumah, cuaca panas malik. Tengoklah ada rezeki ke tak. Aku seorang je hari ni. Okay, jom pergi. Okay, aku dengan buk ni berdi. Ini pakaian. Jom. Sahabat ni tak Allah. Lebah sungguh sahabat. Alhamdulillah. Kalau sahabat nampak lah. Allah akbar. Rezeki sahabat. Tak sampai lagi ke spot aku nak pergi. Linu pun tak tahu ada lebah dah. Tapi jumpa dah sini. Alhamdulillah. Sarang tua. Tak tahulah. Madu banyak mana. Nampak anak sampai ke atas batang dah tu. Oh, kita tengok lagi rezeki macam mana. Eh, jom kita ambil. Sebab ni pokok dia. Tu sarang dia. Alhamdulillah nampak pada kepala itu boleh tahan. Kalau tak cabut lagi. Cabut ni maksudnya tak makan dia anak lagi lah. Kita tengok lagi hasil dia macam mana. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki. Okay, jom naik. Jom kita naik. Biasa pakai paku. Ini pakai depan. Lembek kat dalam. Astagfirullahaladzim.
Oh tu. Jatuh mana pula asap. Alhamdulillah sahabat Allah. Allah sahabat. Pada air. Pada air ni cabut dah sikit. Dia banyak lagi yang maju dia. Akbar. Alhamdulillah. Ni aku buang ni. Tangan nak dia sikit. Dia boleh dia sikit. Oh, so kalai. Alhamdulillah. Kuning madu dia sahabat. Dah terlebih salah anak. Ini ada dalam 7-8 kilo. Alhamdulillah ya Allah. Belum cari lagi lah. Sahabat alhamdulillah ni rezeki. Ada 7-8 kilo. Berat-berat. Alhamdulillah. Rezeki awal ya sahabat. Baru tu. Jom kita cari orang lagi. Ini ada satu lagi. Dia agak baru sikit dalam dia. Tinggal dulu kita ambil dia balik. Sebab sarang dia tak ke mana. Cari orang lain dulu. Ini tujuan aku letak daun ni. Supaya nak buang ibu. Ibu dia tak ada. Tak terlalu banyak ah. Kurang sikit yang terkobang. Jadi dia melekat dekat kanan. Sebab tu saya lagi saran dia. Sebab baru juga. Ya. Tengok ah, ada balik lagi ke kita ambil sekali lain dulu yang lebih matang lagi. Okey. Okey sahabat, alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku. Buahnya rezeki hari ni ya Allah. Ada sesarang lagi, sarang matang. Oh tu sahabat. Alhamdulillah.
duduk ujung dah hang sahabat. Lepas kita naik ke pokok kecil tu. Allahu akbar. Alhamdulillah. Okey, kita isi madu ni dulu dalam plastik. Okey, sahabat, hari ni, hari ni aku naik pakai paku lah. Ya, pokok kecil pun. Letih. Pakai tu ni letih. Pakai depan ni letih. Bismillahirrahmanirrahim. Paku ni sekejap je. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mudah-mudahan ada rezeki. Dua pucuk lagi. Bucuk lagi. Saya lagi lepas tu tersendar dahan dia, tak mahu beri dahan dia tu. Sebab dahan dia ni duk besar mana, nunjuk sangat. Nunjuk ni maksudnya panjang sangat dahan dia. Bila panjang sangat, spring dia tinggi lah, banyak. Paku sini tak boleh dahan dia tu. Allah, jatuh pula ibu api. Asap. Mana tu? Aku tak kerti dah. Main jatuh sama ni. Ha, ni ada lagi. Teriak eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, sikit yang madu dia sahabat. Apalah. Ada. Nanti ada sikit. Kemungkinan hujan 3-4 hari dia minum madu dia. Alhamdulillah. Nanti ada rezeki. Sahabat, sahabat aku turun dah. Ha,
aku pusing dah. Nak balik dah. Aku rasa ini saja rezeki aku hari ni. Alhamdulillah ada juga rezeki. Okay. Ada dalam kilo. Kilo lebih lah. Bapak dapat. Konten yang apa-apa macam udang ke, dengan ikan ke, ambil lebah ke, tengok lah mana-mana je. Ok, jumpa lagi. Assalamualaikum.